Halo anak-anak K2, K2 dan K3. Hari ini kita akan belajar fisik motorik. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Miss Lucy harapkan semua sehat. Nah, dengan belajar fisik motorik ini akan membuat badan kita semakin sehat, kuat dan seimbang. Nah, fisik motorik hari ini kita menyiapkan botol-botol yang ada di rumah. Ya, kita siapkan seperti ini. Dikasih jarak satu langkah orang dewasa, ya. Nanti satu langkahnya mama, gitu ya. Ada empat, satu, dua, tiga, empat, ya. Nah, kegiatan pertama kita akan lari siksak melalui botol-botol ini. Lalu yang kedua kita akan berjalan dengan siksak, ya. Berjalan cepat dengan siksak. Lalu yang ketiga cincin melintasi botol-botol ini. Lihat ya, contoh instruksi ya. Balik. Lalu. Lalu kita akan cincin. Cincin, cincin, cincin. Jinjit mundur. Nah, seperti ini anak-anak. Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati.